Hai ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube-nya Dina Srini. Hari ini karena albumku sudah secepat kilat sampai, hari ini aku akan unboxing album Treasure The Second Step Chapter 1, kalau nggak salah judulnya. Tapi sebelum itu kalian harus like dulu video ini, terus subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Thank you. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita unboxing. Leader, please datang kepada aku. Pertama kita akan unboxing ini dulu kan, seperti biasa. Oh iya, aku pesan ini tuh di IDUIDUK Store. Biasa timbal balik kan ya teman-teman. Kalau kalian pernah beli sebelumnya juga, kalian pasti tahu kalau posternya si ini tuh timbal balik juga seperti biasa. Next kita, oh iya, saya tuh pahamnya B version sama yang digipack yang Hyunsook version. Jadi mau gimana pun saya pasti dapat patchin si bang leader kita. Tapi di album yang satu semoga aku dapat leader atau enggak Haruto atau enggak siapa ya biasa aku mulai. Itu aja sih semoga. Yupi. Thank you for shopping with us. Prepare to find your happiness inside. We will be ever grateful if you can take us. Okay. IDUIDUK Store. Oh my god. Aku tuh sudah dengar kalau tangan-tangannya admin IDUIDUK tuh wangi banget, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini benefit kayaknya. Oh my god. Teman-teman, aku dapat siapa? Oh my god. Baru kali ini aku dapat bias dari apa? Baru kali ini aku beli album terus dapat bias. Jarang-jarang aku dapat bias. Oh my god. Ada dua teman-teman. Doyong. Thank you, IDUIDUK. Oh my god. Aku udah pernah dengar memang sih kalau tangan-tangan admin IDUIDUK tuh wangi banget. Tapi aku gak nyangka kalau aku bener-bener dapat Hyunsook untuk benefit doang. Oke, okay, next. Gemeter. Oke, okay. Teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Like this. Lanjut ya teman-teman. Ini tuh tebel ternyata. Tebel, kalau kita pegang itu tebel banget, semangat banget albumnya. Terus ya gitulah pokoknya. Terus kalau kita buka kayak gini, emang kayak tebel banget teman-teman. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Aku udah lihat namanya sebenarnya. Postcard atau ini apa ya namanya? Postcard ya. Mashiho. Gimana sih? Betul banget Mashiho. Kayak bukan Mashiho kan teman-teman? Poster. Tapi kalau aku dengar-dengar, terus kalau aku kan pernah nonton sebelumnya, semuanya tuh antara B version sama E, A version itu A sama B version tuh sama pos ininya, poster mini posternya tuh sama. Okay, kita akan open the main course-nya hari ini teman-teman. Atau kalian mau lihat ini dulu, tapi nanti aja deh kali ya. Aku udah nggak sabar. Ini tuh lirik teman-teman. Terus tuh kayak gini. Nah, terlipat terlipat maksudnya gitu. Jihoon please, Jihoon, karena aku udah dapat Hyunsook, aku maunya Jihoon. Ini yang pertama ya teman-teman. Naruto sama Sahi. Next. Please, Jihoon, come to me, please. Doyong lagi. Oh my god. Aku udah dapat dua doyong demi apa? Oh my god. Teman-teman ini doyong. Teman-teman, aku enggak kaget lagi soalnya aku udah lihat namanya dan aku tuh kecewa nggak dapat leader. Hyunsook, bukan Hyunsook, siapa? Jaehyuk. Tapi yang versi ganteng teman-teman. Tapi apa? Aku dapat 2 PC-nya Jaehyuk. Nggak fokus. Oke. Okay. Aku dapat 2 PC-nya Jaehyuk. Aku harus apain ini? Masalahnya Jaehyuk tuh bukan bias aku, tapi di sini
ganteng sih. Yang kenapa kamera ini enggak mau fokus? Tolong fokus ya. Jaehyuk. Jadi sebenarnya aku dapat 2 Jaehyuk. Yang satu versi U kayaknya deh. Ini versi Jikjin. Terus yang dua ini untung aku di sini ada Haruto. Senpai. Aku enggak ketemu sama senpai. Yoshi. Doyong. Tadi Peci Hyunsuk kemana? Yang penting aku dapat Hyunsuk di benefitnya. Oh my god. Fokus dong. Oh my god. Udah. Terus isinya apa lagi ya? Itu semua udah kecil. Oh, ada stiker. Oke. Udah. Udah. Wow. Wow. Ini wow, kalian kalau bukan nonton, kalian kalau lihat secara langsung, aku sebenarnya kan waktu pesen tuh aku pilih salah satu antara A sama B, tapi aku belum tahu warnanya A yang bagaimana, warnanya B tuh yang bagaimana, tapi sehati aku tuh maunya pilih B, jadi aku pilih B hari itu. Dan pas YG itu sudah umumin, ternyata A yang itu yang blue version, sementara yang B itu green version. Aku tuh sebenarnya pertamanya kecewa karena aku tuh kan sukanya warna biru kan, tapi ternyata warna hijau juga nggak terlalu buruk teman-teman. It's okay. Okay, sudah ya. Aku dapat emas. Nggak apa-apa disimpan di sini juga kali ya, di sini. Sudah. Ih, demi apa ini tuh tebal banget, tebal banget, tebal banget loh. Sayang banget aku nggak dapat Haruto. Jihoon juga, padahal aku tuh sebenarnya wanti-wanti kan, aku pilih digipack versi Hyunsuk karena siapa tahu aku nggak dapat pecah Hyunsuk, dan ternyata aku dapatnya benefit Hyunsuk dan tidak dapat Jihoon. Seandainya aku tahu bakal dapat benefit Jihoon, aku bakalan pilih seandainya aku tahu bakalan dapat benefit Hyunsuk, aku bakalan pilih digipack versinya Jihoon supaya aku dapat pecah Jihoon juga kan, tapi ternyata enggak. Dongseng ini teman-teman, dongseng. Oh my god. Senpai. Oke. Gini ya kali. Selesai. Lupa, ternyata aku pesan digipack. Aku pesannya digipack versi Hyunsuk, teman-teman. Kecil. Ini poster. Abang leader. Di sini ada Choi Hyun Sok. Terus pecenya mana, bestie? Lucu banget.
terus ada ini gimana cara bukanya, aku takutnya patah. Tadang, ini di sini Choi Hyunsook terus warna biru. Terus fotonya Hyunsook juga. Like this. Silo ya. Ini ada jatuh. Pedal to the middle, yo. Udah. Yang penting aku dapat doyong. Doyong juga ganteng di sini. Sebenarnya mereka semua ganteng termasuk Jaehyuk. Tapi aku kecewa sih, kenapa aku harus dapat 2 dari Jaehyuk? Rugi, bukan rugi sih. Harusnya yang lain aja gitu loh. Why? Okay, teman-teman, itulah tadi unboxing kita pada hari ini. Thank you for watching this video. Semoga kalian terhibur, bukan? Semoga kalian itulah pokoknya. Terus jangan lupa like this video. Jangan lupa komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Bahagia sih dapat benefitnya itu, hands up. Soalnya ganteng.